Kata bijak menghadapi musibah, bagian 5. Jadikan cobaan sebuah pelajaran, jangan pernah mengeluh karena kesusahan, karena di situ kita diajarkan untuk menjadi orang yang sabar. Setiap musibah mengandung permata yang berharga, tapi hanya orang-orang yang bersabarlah yang berhak mendapatkannya. Jika kebahagiaan membuat kamu tersenyum, maka musibah membuat kamu menangis agar bisa tersenyum dengan lebih lebar di kemudian hari. Musibah tercipta bersamaan dengan jalan keluar. Jangan fokus pada cobaannya, tapi fokuslah pada jalan keluarnya. Orang yang kuat itu adalah orang yang sabar dan ikhlas ketika ditimpa musibah.